Oke guys, ketemu lagi dengan dengan tenis lawan Magetan. Nah, kali ini kita melihat fenomena alam. Nah, di belakang kita ini ada semburan air yang dilihat itu sebenarnya dari tekanan dari bawah bumi. Ya, seperti apa penampakannya? Kita lihat bareng-bareng sambil kita ngobrol. Nah, ini tekanannya mancan sekitar 30 meteran, 15 atau 30? 20-an ya? 20 meteran ya? Ya 20, masa enak? Wonten 20-an. Titik tertingginya, tertium angin. Astagfirullah. Nah ini angin kan, jadi kalau dia nggak ada angin mungkin lebih tinggi dari ini. Airnya seger guys, jadi tidak bau payo apa bau minyak itu nggak ada. Nah, kita ada di desa apa nih Pak? Desa apa nih? Sidolaju. Sidolaju, kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Ya. Ini udah hari ketiga, nah tekanannya masih tetap seperti yang pertama ya. Tinggi. Ini punya persamaan punya Pak Murgito ya. Nggih. Inilah kebesaran ilahi guys. Jadi terlihat itu apa tempat pompanya sampai miring. Jadi terlihat dari bawah itu udah lubang, lubangnya udah lebih besar dari pompanya. Padahal ya pondasinya itu pondasi cor, tapi ya sampai miring. Jadi air tanahnya itu apa tergerus atau gimana? Ini tepatnya di dekat jalan tol ini. Tapi tol ini dereng fungsi ya? Dereng. Tol yang di Ngawi. Nah ini sudah jadi tujuan wisatawan lokal nih. Ini mungkin kemarin sepi, sawahnya sekarang rame. Itu sampai ada yang jual-jual gitu. Oh, tekanannya luar biasa ya. Oh. Dalam? Okay. Nah itu aslinya itu. Ini fenomena alam yang jarang ditemui, yang tidak ada di semua tempat. Air soalnya, kalau gas mungkin biasa udah banyak, tapi kalau air, berupa air, murni air. Dari jarak sekitar 5 meter dari lokasi semburan nggak ada bau gasnya. Oke. Ini pipa-pipanya. Pipanya ini itu adalah pipa yang untuk sumurnya sebenarnya. Tapi berhubung ada tekanannya dia sampai loncat nih. Sampai lepas. Ngambil air buat ngalap berkah paling. Buat ngalap berkah paling ini. Oke
Oke, masih bersama Beni Setiawan Magetan. Nah, kita eksplor keajaiban alam sebenarnya. Fenomena alam yang langka, yang tidak ada di semua tempat dan jarang. Seperti dibilang tadi itu air sebenarnya, air murni, enggak ada gas. Jarak 5 meter enggak ada bau gas. Biasanya kan jarak segini udah bau belerang atau amonia menyengat. Letaknya di tengah persawahan, guys. Oh, ini pasir dari dalam ya mungkin ya. Ya. Ini asli air bukan gas nih. Oke. Soalnya sampai dua kali anget kok. Lihat pasir. Oh iya, ini pasir, guys. Tercampur pasir. Tidak ada baunya. Kenapa gendang kok nak mari? Airnya jernih, jadi enggak ber